ketika mereka mendengar kembali apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu, mereka meminta untuk orang itu tetap bersama dengan mereka. Ayatnya yang ke-15 maksud saya, mereka ingin mengolah anak kambing. Wih, saudaraku perhatikan, datang membawa firman Tuhan kepada keluarga Manoa dan istrinya yang dipotong anak kambing. Kan bisa saja mereka bilang, udahlah hanya roti aja dibuat, gak usah pakai anak kambing. Kan bisa saja. Biasanya orang yang terima dengan firman itu, orangnya pasti merahati loh. Biasanya orang yang meresponi firman itu memang begini ciri khasnya. Selalu ingin memberi yang terbaik. Gak pelit. Kan bisa mereka hanya sehidangkan roti saja. Kenapa harus berkata, kami mau mengolah anak kambing bagimu? Tamunya cuma satu. Sampai harus anak kambing. Kenapa mereka sebegitunya? Mereka begitu bersuka cita dengar firman dan responnya ada. Actionnya ada. Jangan sampai kita hanya dengar firman. Amin, 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 amin. Tapi tidak ada respon. Tapi tidak ada action. Tidak ada tindakan. Saudara, kita belajar dari keluarga Manoa dan istrinya. Mereka mau mengolah anak kambing. Walaupun itu tidak jadi diolah bagi malaikat Tuhan. Karena malaikat Tuhan katakan olahlah itu bagi Tuhan. Dan mereka lakukan. Anak kambing mereka korbankan bagi Kristus. Suami istri ini suami istri yang senang memberi. Suami istri inilah orang yang tidak pelit, yang tidak kikir. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Saya melihat di Alkitab dan saya pelajari dalam dunia pelayanan, orang yang meresponi firman Tuhan, orang yang hatinya lembut kepada firman, biasanya selalu murah hati dan tidak pelit. Senang menyambut hamba Tuhan, senang menyambut firman Tuhan, senang mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang biasanya hanya ngomongin, hanya banyak protes, itu dia. Dia tahu firman tapi tidak menerima firman. Tahu untuk berdebat, tahu untuk menyerang, tapi tidak untuk melakukan. Saya berdoa, tidak ada yang demikian di antara saudara dan saya. Katakan amin.